Gula pasir 180 gram atau setara dengan 12 sendok makan. Tambahkan 2 butir telur. Setengah sendok teh SP. Secukupnya pasta vanila atau boleh juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini akan saya mixer hingga mengembang. Kemudian saya tambahkan santan sedikit demi sedikit diselang-seling dengan tepung terigu. Tambahkan 20 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 200 gram. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang merek segitiga biru. Kemudian tambahkan santan dan tepung sedikit demi sedikit. Ini akan saya mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Kemudian ini akan saya ratakan menggunakan spatula seperti di video. Selanjutnya adonan saya bagi dua bagian. Satu bagian saya beri dengan pewarna merah. Siapkan loyang ukuran 20 cm, kemudian tuang adonan putih terlebih dahulu. Untuk bolu lapisan yang pertama, ini akan saya kukus kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian ini akan saya timpa dengan adonan yang berwarna merah. Kemudian ini akan saya kukus 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit, ini bolunya sudah matang, kemudian ini akan saya angkat.
Nah, ini dia hasil bolunya ya, Bunda. Hanya dengan 2 telur, bolunya hasilnya besar seperti ini. Semoga resep ini bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.